What's up guys, ini dia yang sudah lama tidak kita review atau QC. Ini adalah AK-47 The Cobra. Ini kita sebut King Cobra karena sudah Gen 3 yang ada blowback-nya. Dan ini juga upgrade 400 fps. Nah ini customer kita Bro Juan itu minta untuk di repaint full black, dan memang kelihatannya keren sekali. Warna hitam legamnya itu membuat tampilan AK ini semakin sangar. Dia masih menggunakan magazine bawaan The Cobra. Nanti Bro Juan gampang sekali untuk menemukan magazine spare-nya, itu banyak dijual dengan harga murah. Dan kemudian ini popor bawaan yang sudah kita bikin di dalam ini, jadi kompartemennya besar sekali untuk baterai. Dan kita gunakan baterai 7,4 volt 2000 mAh. Jadi dengan kapasitas yang cukup besar, kita sengaja pakai baterai yang 7,4 volt agar roughnya tidak terlalu tinggi seperti AK real steel-nya ya, bukan unit yang punya rough tinggi, tetapi dia punya daya hancur yang tinggi. Oke, ini dia tampilan sebelahnya seperti ini. Hop-up ada di dalam, nanti tinggal lepas dust cover atasnya ini, dan kemudian bisa diakses dan diputar menggunakan obeng plus atau minus bisa. Oke, kita akan tes untuk FPS unit ini. Chrono kita hidupkan dulu. Alright. Dia agak condong ke bawah. Sambil pegang. Ini posisi di save. Kemudian save itu tidak bisa ditarik ya. Kemudian kita ke same. Admin tolong dibaca FPS-nya, kita test out dulu. Alright. 14. That's all. 426. 424. 427. Oke. 427. Jadi ini blowback-nya. FPS ada di 420. Dia juga kalau kita switch ke auto di sebelah sini. Ini dust cover sampai. Nah, oke, seperti itu. Jadi sudah blowback, ini masih bisa dimainkan. Kita sengaja taruh karet di sini untuk melindungi bodinya. Ini supaya ada buffer bagian ininya, blowbacknya itu tidak merusak bodinya nanti. Oke, seperti itu unitnya AK-47 King Cobra 420 fps dengan harga masih under 3 juta. Kalian sudah bisa punya, ya, harga masih di 2 jutaan, sudah bisa punya AK, FPS-nya tinggi, ready to sukir, dan bisa bikin cenut-cenut bahkan aek pabrikan sekalipun, karena dia punya FPS yang tinggi, adjustable hop-up, dan juga dia punya fitur blowback yang itu hanya dimiliki oleh AK-AK aek yang harganya tentunya sudah di belasan juta. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Juan untuk ordernya, kita akan segera packing dan kirim. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.